moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. It's running out, it's
kedua tanganmu sembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Ia adalah masyarakat. Your name, oh Lord, praise.
Shalom saudara yang diberkati, apa kabar? Saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Semua Tuhan mampu jadikan baik dalam setiap kehidupan kita. Sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan untuk semua yang baik Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa ada rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa Tuhan akan kerjakan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tuntun kami di dalam firman-Mu, berbicaralah, beracaralah, urapi anak-Mu. Biarlah setiap firman yang ditabur bertumbuh, berbuah menjadi keajaiban yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama berkata, amin, amin, amin. Pada kesempatan kali ini, satu tema yang saya ingin bagikan yaitu adalah unmerited favor. Ada perkenanan Tuhan yang tidak terbatas bagi setiap kita. Mari kita buka satu ayat di Mazmur 8 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Di sana dikatakan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Dan anak manusia sehingga engkau memperhatikannya? Dan engkau telah membuatnya hampir sama dengan Elohim, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Engkau membuatnya berkuasa atas pekerjaan tangan-Mu. Engkau telah menempatkan segala sesuatu di bawah kakinya. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan setiap saudara bahwa saudara itu diingat sama Tuhan. Saudara itu diperhatikan sama Tuhan. Coba kalau ada anggota keluarga, tengok kanan kiri saudara, tanya, siapa lu? Gitu kan? Kemudian bisa dijawab, anak Tuhan. Nah, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang diperhatikan. Anak-anak Tuhan yang diingat. Kalau mau dipikir-pikir lagi, benar juga perkataannya Daud. Siapa sih manusia sampai Tuhan itu mau mengingat? Siapa manusia sampai Tuhan itu mau memperhatikan? Loh, ini nggak main-main. Tuhan sendiri mengingat, Tuhan sendiri memperhatikan. Sedangkan manusia dosa iya, murtad iya, bejat pun iya. Tetapi dari semuanya itu Tuhan tetap pedulikan. Bukan cuma diperdulikan, ayat tadi dikatakan dibuat sama dengan Tuhan. Diapakan? Dapatkan mahkota kemuliaan, dapatkan kehormatan. Oh, ini nggak main-main saudara. Bahkan berkuasa atas pekerjaan tangan kita. Dan hari ini apapun yang gagal, saya percaya Tuhan Yesus Kristus mampu ubah menjadi berhasil. Percaya katakan amin. Dan Tuhan menempatkan segala sesuatu di bawah kaki kita. Ini yang disebut dengan anugerah. Grace is getting what you don't deserve. Anugerah itu menerima sesuatu yang kita tidak layak untuk dapatkan. Berbeda dengan karma. Karma itu berbicara tentang apa yang kita layak untuk dapatkan, apa yang kita layak terima. Ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, maka yang buruk saja yang kita dapatkan. Mungkin ketika kita lakukan yang baik pun, kita tetap menerima yang buruk. Tapi ada kebenaran firman Tuhan di Yohanes 1 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Saya ingin berkata, di luar Yesus kita alami kesialan demi kesialan. Tetapi hari ini dalam Yesus, saudara dan saya alami anugerah demi anugerah. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Hari ini ada 3 R perkenanan yang kita terima dari Yesus Kristus. R yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah remove your burden. Perkenanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yaitu adalah Jesus removes your burden. Yesus itu mengangkat beban kita. Dulu saya punya pemahaman yang salah ketika waktu saya kecil. Dan ketika waktu itu saya berpikir bahwa setiap orang Kristen itu harus memikul salib. Bahkan saya ingat waktu saya masih SD gitu kan. Nakal saudara. Modelnya begini, tapi kalau waktu kecil sempat dijulukin pendekar, gitu kan? Iya, anaknya pendeta, tetapi sempat dijulukin
pendekar gitu kan, karena saya suka jailin orang, suka marah-marah. Satu kali guru BP saya datang dan manggil saya, dikatakan bahwa kamu ini opamu pendeta, papamu iya pendeta, kamu yakin gak masuk surga ini? Kamu yakin ini mereka walaupun pendeta kan kamu gak bisa nunut, gak bisa nebeng masuk ke surga, gak boleh nakal itu, gak bisa seperti itu. Bahkan waktu kecil seringkali menjadi alasan untuk orang tua itu dipanggil ke sekolah. Dan sekarang saya punya anak usia 1 tahun begitu. Sementara anak saya sekarang nakal, Bu Hana, mama saya berkata, ketawa-ketawa. Dia berkata, niru papanya dulu. Gitu kan? Apa yang saya ingin sampaikan? Waktu itu dikata-katai sama guru BP, kamu yakin bisa masuk surga? Bahkan harus pikul salib, harus jadi anak yang gak boleh nakal. Dan waktu itu saya berpikir bahwa, loh jadi Kristen kok harus pikul salib ya? Saya lihat gambar Yesus pikul salib, gambar seperti ini. Nah ini kan gambarnya berat sekali, sukar sekali. Gitu. Dalam pemikiran saya berpikir bahwa, loh ini saya masih sekolah kok disuruh pikul salib, perasaannya kok gimana? Kok nggak enak ya jadi orang Kristen ini ya, disuruh ini, disuruh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kemudian ketika saya mulai dewasa, saya belajar firman Tuhan, Matius 11 ayat 28, di sana dikatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberikan perhentian, terjemahan lain, kelegaan kepadamu. 29 di sana dikatakan, pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu, karena kuku itu nyaman dan bebanku itu ringan. Nah, sementara saya baca ayat ini kok nggak cocok? Katanya harus pikul salib, tapi ini kok dikatakan nyaman? Loh, katanya harus pikul salib, ini kok bebannya ringan? Jadi yang pikul salib siapa? Kalau saudara hari ini berpikir Dylan itu romantis, saya ingin berkata, Yesus saudara itu jauh lebih romantis. Yesus berkata kepada saudara, jangan pikul salib berat, biar aku saja yang pikul salibnya. Begitu luar biasa, Yesus yang angkat setiap beban kita. Beban apa yang kita serahkan kepada Tuhan hari-hari ini? Tentu kita dalam kehidupan kita penuh dengan beban. Yaitu yang pertama ada worry. Worry ini adalah beban, saudara. Ada quote berkata bahwa worry is a down payment on a problem you may never have. Khawatir itu adalah uang muka kepada persoalan, permasalahan yang kita mungkin tidak akan pernah miliki. Saya ingin berkata bahwa daripada worry, lebih baik kita worship. Daripada kita khawatir, lebih baik kita ini memuji Tuhan. Kita berkata, terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu. Daripada worry, kita berkata, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kita serahkan beban worry kita. Bukan hanya worry, ada failure. Yang kedua, tidak ada orang yang gak pernah gagal hari-hari ini. Bahkan ada yang pepatah berkata begini, the bigger the failure, the greater the lesson. Semakin besar kegagalan kita, semakin besar pula pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kesalahan atau kegagalan kita itu. Saya ingin mendorong setiap saudara, punyai iman dari kegagalan kita, Yesus bisa ubahkan menjadi sebuah kesempatan. Setiap kegagalan saudara ubah menjadi faith, failure to faith. Kemudian yang ketiga sekarang yaitu adalah beban perasaan bersalah, yaitu adalah guilt. Rubahlah menjadi sebuah gratitude, mengucap syukur. Satu kali saya menghilangkan sertifikat, saudara. Dan yang saya hilangkan itu sertifikatnya gereja. Dan saya kebetulan dipercaya untuk bagian administrasi. Jadi semua sertifikat, surat-menyurat, itu saya yang simpan begitu kan. Dan satu kali mungkin saya teledor, yang terjadi sertifikat gereja itu hilang. Wah, saya langsung stres bukan main. Kalau sertifikat pribadi saja hilang, mau ngurus itu kan susah bukan main. Nah ini sertifikat gereja yang saya hilangkan. Wah, kepala ini sepaneng, saudara.
Kemudian saya berpikir, mau ngucap syukur gimana? Oh, ini sertifikat gereja hilang. Apa yang baik daripada sertifikat hilang yang bisa saya ucap syukur? Kemudian ada satu ayat yang saya baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam segala keadaan, mengucap syukurlah karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya perhatikan, Tuhan ingin kita untuk selalu bisa mengucap syukur. Saya berkata, pasti selalu ada alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Selalu ada yang baik di dalam segala keadaan buruk kita. Dan saya berdoa, mungkin keadaan buruk itu datang hanya untuk kita dapat melihat mujizat Tuhan. Perhatikan, serahkanlah bebanmu, kata Mazmur 55 ayat 23. Dan dia akan menopang engkau, tidak untuk selamanya. Orang benar dibiarkan goyah. Yakin dan percayalah, hari-hari ini mungkin kita goyah. Tetapi tunggu tanggal mainnya Yesus. Dia pasti lakukan pertolongan yang luar biasa terjadi di dalam setiap kehidupan saudara. Yesus datang bukan untuk menambah beban kita. Tetapi Yesus datang untuk mengangkat beban kita. Yang percaya ketik amin di kolom komen. 3R perkenanan yang kita terima dari Yesus. Yang pertama tadi, removes your burden. Yesus mengangkat beban kita. Dan yang kedua, kita ini adalah righteous in Christ. Perkenanan yang Tuhan sudah berikan, yaitu kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat yang kedua. Dan dia adalah korban pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, melainkan untuk dosa seluruh dunia. Kata dibenarkan. Ini menarik perhatian saya. Kata dibenarkan. Saya perhatikan bahwa kita ini bukan cuma dibenarkan status saja. Tetapi satu hal, bahwa hidup kita pun pasti Tuhan mampu benarkan. Setiap kali saya mau khotbah, yang saya harus lakukan adalah saya harus ACC khotbah saya kepada Pastor Yusak. Dan kemudian dia akan mulai cek. Dia akan mulai melihat, memperhatikan materi saya. Kalau salah, dia benarkan. Kalau salah, dia ganti. Diubah. Nah, kemudian ada pemahaman yang saya dapatkan bahwa hidup kita sama Bapa di surga itu juga seperti itu, saudara. Setiap kali ada yang salah, Tuhan itu benarkan. Orang yang mendapatkan anugerah hidupnya itu dibenarkan. Bukan hanya status saja dirubah dari orang pendosa menjadi orang yang benar. Enggak. Tetapi kata dibenarkan, hidup kita yang salah, hidup kita yang berantakan oleh Tuhan ini mulai ditata. Mulai satu persatu aspek kehidupan kita ini dibenarkan. 1 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Satu kali saya baca buku tentang anugerah. Dan di sana ada kesaksian dari seorang. Dia bercerita bahwa dia mau cerai. Dan dia bercerita bahwa dia mau dipecat oleh pekerjaan dia. Dan karena stres, karena nggak tahu harus lakukan apa, akhirnya dia pergi ke narkoba. Dan dia kecanduan narkoba. Saudara perhatikan, hidupnya tambah lama, tambah berantakan. Dari mau cerai, dia dipecat pekerjaan, kecanduan narkoba. Tapi berbeda begitu dia terima anugerah Tuhan. Mulai hubungan dengan istrinya dipulihkan. Mulai ada komunikasi. Dan yang terjadi bukan sampai situ saja. Pekerjaannya tiba-tiba bukan dipecat, tapi malah dapatkan promosi. Dan sedemikian rupa, dia berhenti kecanduan narkoba. Saya katakan, dari yang berantakan jadi benar. Bagaimana caranya ini bisa terjadi secara instan? Dia mendengarkan firman anugerah. Dan di situ kehidupannya mulai diubah. Kehidupannya mulai dibenarkan oleh Tuhan. Saya ingin mendorong saudara di gereja YHS ini. Begitu banyak sekali konten-konten anugerah. Firman anugerah yang diberitakan. Ada 7 JT sebelum tidur. Ada surat kasih Yesus.
Kemudian ada kuasa perkataan dan banyak lagi yang lain. Saya ingin mendorong setiap saudara untuk selalu mengikuti firman anugerah. Karena Bible berkata, firman itu membebaskan kita dari belenggu. Dan hari ini saya ingin mendorong terima anugerah. Bukan hanya saja merubah status, tetapi merubah apapun yang salah dalam kehidupan kita. Yesus mampu benarkan. Dan hari ini saya berdoa, apapun dalam kehidupan kita, dalam Kristus Yesus, status saudara dirubah, hidup saudara ditata. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. 3R perkenanan yang kita terima dari Yesus. Yang pertama tadi, Yesus mengangkat beban kita, removes your burden. Yang kedua, righteous in Christ, dibenarkan dalam Kristus. Yang ketiga, restoration begins with rest. Pemulihan itu dimulai dengan istirahat. Dan beberapa waktu yang lalu, saya sempat pulang pergi Malang-Surabaya. Dalam seminggu itu saya bisa 3 kali pulang pergi Malang-Surabaya. Dan yang terjadi, mah saya mulai kambuh. Saya ini punya penyakit mah yang cukup akut. Kadang-kadang salah makan sedikit langsung gak enak semua. Dan pada waktu itu mungkin saya kecapean atau apa. Dan tiba-tiba mah ini mulai gak enak semua. Dari tidur mual, duduk mual, berdiri mual, kayak orang hamil saja gitu kan. Dan saya mau berkata kepada saudara, hari ini ya, saudara sehat itu loh anugerah. Serius, saya cuman sakit mah saja ini langsung gak enak semua. Dan waktu itu yang saya lakukan adalah supaya sembuh badan ini harus direstore, yaitu cuman butuh rest, butuh istirahat. Dan waktu saya rest, saya cuman minum obat 1 biji setiap hari. Gak tahu ini dampaknya seperti apa. Tapi kemudian Yesus yang restore organ saya, kemudian fungsinya menjadi normal. Supaya restorasi itu terjadi, kita perlu rest di dalam Yesus Kristus. Ada ayat yang bagus sekali, Yoel 2 ayat yang ke-25. Aku akan memulihkan bagimu tahun-tahun yang hasilnya telah dimakan oleh belalang pengeriap, belalang perayap, belalang penggundul, ulat pengerip. Gak tahu bedanya apa, nanti saudara pelajari sendiri. Aku telah mengirim bala tentaraku yang besar di antaramu. Lalu kamu akan makan berlimpah hingga terpuaskan. Dan kamu akan memuji nama Yahweh Elohimu yang telah berlaku ajaib kepadamu. Dan umatku tidak akan pernah dipermalukan. Mungkin saudara berkata hari ini sudah setahun aku alami COVID-19. Kapan pulihnya Tuhan? Kapan sembuhnya Tuhan? Kapan kembalinya Tuhan? Mungkin seperti Tuhan sembuhkan saya sedang sakit. Sepertinya tidak kelihatan, gak terjadi apa-apa. Bukan berarti Tuhan diam. Secara natural tidak ada perubahan. Tapi secara supranatural, Yesus itu sedang membuat yang terbaik terjadi dalam kehidupan saudara. Percaya katakan amin. Mau tahu hukumnya Tuhan ketika dia ingin memulihkan? Ini menarik sekali. Saudara perhatikan, simak betul-betul ya. Di Keluaran 22 ayat pertama, sana dikatakan, apabila seorang mencuri seekor atau seekor domba, seekor lembu atau seekor domba, dan ia menyembelihnya atau menjualnya, maka ia harus membayar 5 ekor kawanan lembu ganti 1 lembu, dan 4 ekor kawanan domba ganti 1 domba itu. Ini peraturannya Tuhan loh, saudara. Perhatikan. Kalau 1 lembu hilang, harus diganti 5. Sapi 1 hilang, gantinya 5. Tapi kalau 1 ekor domba hilang, harus gantinya 4. Duh, ini kan aneh. Yang sapi 1 hilang ganti 5, yang domba 1 hilang ganti 4. Duh, kok bisa? Apa perbandingannya? Domba sama sapi besar mana? Tentu besar sapi. Nah lalu kenapa kok Tuhan satu yang lebih besar hilang suruh ganti lebih banyak? Domba yang lebih sedikit harusnya kan gantinya lebih banyak domba daripada sapi. Tapi enggak saudara. Perhatikan. Semakin besar yang saudara hilang, semakin besar pemulihan yang Tuhan ingin kembalikan kepada setiap saudara.
Saya ulang, semakin besar kehilangan yang saudara alami, semakin besar pula pemulihan yang Tuhan ingin lakukan dalam setiap kehidupan saudara. Dan prinsip ini diterapkan dalam keluarga kami. Cara untuk saya dengan Pastor Billy bisa akur, Pastor Yusa punya satu prinsip, yaitu adalah ketika saudaranya minta, kasihkan, nanti diganti lebih bagus. Misal, saya minta jam tangannya Pastor Billy. Nangis-nangis gitu kan. Minta jam tangannya Pastor Billy. Pasti Pastor Billy langsung kasihkan. Nggak akan berebut kita. Kenapa? Karena Pastor Billy tahu dia akan dapat jam tangan yang jauh lebih bagus yang dia kehilangan. Karena diganti sama Pastor Yusa. Nah, jadi waktu kehilangan bukan rugi, tapi untung. Karena apa? Dapat yang lebih bagus. Saya ingin mendorong saudara, apapun yang saudara kehilangan di tahun 2020 sampai 2021 ini, yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus menyediakan jauh yang lebih besar, jauh yang lebih luar biasa, jauh yang lebih dahsyat terjadi di dalam setiap kehidupan saudara. Ini alasan kenapa Roma 5 ayat 20 berkata, di mana dosa bertambah banyak, anugerah semakin bertambah banyak. Kenapa? Karena dosa membuat waktu kita hilang, tenaga kita hilang, kesempatan kita hilang. Tetapi apa yang hilang karena dosa, Yesus mampu kembalikan berlipat kali lebih banyak. Hari ini 3R perkenanan yang kita terima dari Yesus. Yang pertama, Yesus mengangkat beban kita. Remove your burden. Yesus datang bukan untuk menambah beban, tetapi Yesus datang untuk mengangkat beban kita. Yang kedua, righteous in Christ, bukan hanya status kita yang diubah. Tetapi perhatikan, semua aspek kehidupan saudara diubah. Semua yang buruk dijadikan benar. Semua yang berantakan dijadikan baik. Yang ketiga sekarang, restoration begins with rest. Ada rest di dalam restorasi. Semakin besar yang kita kehilangan, semakin besar pula Tuhan mampu kembalikan di dalam kehidupan saudara. Saudara perhatikan, dalam kata grace selalu ada G-nya di depan. Artinya apa? Selalu ada Tuhan yang memberikan anugerah di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini terima kebaikan Tuhan. Bukan lagi kita dalam kutuk belenggu, tidak. Tetapi Tuhan mengangkat bebanmu, Tuhan mengubah statusmu, Tuhan memberikan peristirahatan. Apa yang hilang, Dia mampu kembalikan. Diberkati Tuhan. Percaya katakan amin. Mari sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan. Semua yang baik Tuhan sudah berikan. Kami percaya apa yang belum pernah kami lihat, apa yang belum pernah kami dengar, bahkan timbul dalam hati kami, Tuhan mampu sediakan terjadi. Mungkin hari-hari ini setiap anak-anakmu yang ikut ibadah online pada hari ini, mereka sedang alami kesukaran, mereka sedang alami sakit penyakit. Aku berdoa, apapun yang mereka alami, Tuhan tidak pernah terlambat untuk melakukan mujizat-Nya. Selalu ada pertolongan Tuhan. Setiap kami diubahkan, setiap kami diberkati, setiap kami alami mujizat Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah. Yang percaya sama-sama berkata, amin. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010-922-9000 atas nama Gereja YHS, atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yesus HaMasiah bless you. Dalam rangka menyambut Paskah, Gereja YHS mengadakan morning devotion bersama 1000 warga surga setiap pagi selama 21 hari. Acara ini akan dimulai pada hari Senin, 15 Maret sampai Minggu, 4 April 2021.
pukul 5 waktu Indonesia Barat, 6 waktu Indonesia Tengah, dan 7 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi dan keikutsertaan, saudara dapat mengunjungi www.yhschurch.com. Pastikan saudara adalah satu dari 1000 warga surga yang berdoa. Yeshua Hamasiah bless you. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kuatkan iman Anda dengan membaca ayat harian Firman Tuhan yang kini telah hadir di website www.myimb.id. Selamat merenungkan Firman Tuhan dan Yeshua Hamasiah bless you. Terima kasih saudara sudah menyaksikan tayangan ibadah online pada hari ini. Saya berdoa jika saudara diberkati, biarlah melalui saudara menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara apa? Bagikan link video YouTube ini kepada rekan saudara. Dan saya percaya biarlah setiap mereka juga alami berkat yang sama. Mari pada kesempatan kali ini kita akan terima berkat Tuhan.
mengucap syukur Tuhan untuk semua yang baik Tuhan sudah berikan. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kami. Berdoa untuk setiap anak-anakmu yang ikut ibadah pada hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan mampu buat berhasil. Apapun sakit penyakit mereka, Tuhan sudah sembuhkan. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu, mereka sudah alami kesembuhan secara utuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya diubahkan, semuanya dipulihkan. Berdoa juga Tuhan yang sedang mengalami kesukaran dalam pekerjaan. Aku berdoa bahwa ada mujizat, pertolongan Tuhan, bahkan pintu-pintu yang baru Tuhan mampu nyatakan terjadi di dalam setiap kehidupan mereka. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami, mengadahkan wajah kami. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh, kuat kuasa Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus memberkati sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan. Yang percaya sama-sama berkata, amin. Percaya Tuhan penyelamat hidup kita, amin. Terima sore-sore kemuliaan bagi Tuhan. Untuk Tuhan kita.